Oke, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Cara Terunik ya. Di video kali ini saya akan bahas mengenai 7 manfaat buah amla yang ampuh mengatasi kolesterol jahat ya. Jadi buah amla ini adalah sebuah buah yang mirip seperti anggur ya bentuknya, kemudian berwarna hijau dan sering dikenal di India itu sebagai buah gooseberry ya. Jadi sering juga disebut oleh beberapa orang itu sebagai buah malaka. Nah rasa buahnya itu ada hasam, kemudian ada pahit dan banyak dijual di beberapa supermarket kemudian diolah menjadi beberapa bentuk serbuk kemudian manisan ya dan juga kadang-kadang dipakai jus dan juga selai sebenarnya. Nah, buah malaka atau buah amla ini memiliki banyak khasiat kesehatan. Nah, yang akan kita bahas yaitu hanya 7 manfaat kesehatan buah amla. Yang salah satu yang paling menarik adalah manfaat dalam menurunkan kadar kolesterol, ya. Manfaat sebelum kita bahas mengenai manfaat yang terkandung dalam buah amla, jadi ada beberapa riset yang sudah meriset dalam 100 gram buah amla itu mengandung beberapa kandungan ya secara garis besar saja ya misalnya dia mengandung kalori itu kurang kurang lebih 44 kilokalori kemudian kandungan terbanyak dari buah amla itu adalah air ya jadi hampir 87,87 ,87, ,87 per gram itu kandungannya adalah air, kemudian mengandung protein sekitar 0,88 gram, kemudian lemak juga 0,58 gram, kemudian karbohidrat 10,18 gram, serat 4,3 gram, kalsium itu sekitar 25 mg, zat besi 0,31 mg, magnesium sekitar 10 mg, fosfor 27 mg dan kalium 198 mg. Selain kandungan ini juga mengandung vitamin seperti vitamin C yang mencirikan rasa asam dari buah amla kemudian juga mengandung sejenis senyawa flavonoid, alkaloid dan juga sejenis yang lain dan juga yang paling-paling menarik dari Buah amla ini adalah mengandung kandungan antioksidan yang tinggi di dalam buah tersebut ya. Nah, oke okay, kita lanjut bahas mengenai manfaat dari buah amla. Yang pertama itu mengatasi kolesterol jahat ya. Jadi buah amla itu mampu mengatasi kolesterol jahat dengan cara meningkatkan kadar kolesterol baik atau sering disebut dengan HDL. Dan mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL, sehingga mencegah timbulnya plak pada pembuluh darah. Jadi, tingginya kandungan LDL dalam darah itu akan membuat terjadinya plak pada pembuluh darah, sehingga menyebabkan terjadi pembekuan darah dan menjadi terjadi penyumbatan di dalam darah. Nah, kalau sumbatannya di otak menyebabkan stroke, kalau sumbatannya di jantung menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, dengan kadang kadar kolesterol baik yang tinggi, maka HDL atau kolesterol baik ini akan mengikat LDL yang lepas dan bebas untuk tidak menyebabkan plak pada pembuluh darah. Jadi inilah manfaat yang spesial dari buah amla. Untuk mengatasi kolesterol jahat, mencegah penyakit-penyakit serius seperti jantung, kemudian juga stroke, ya karena terkait dengan adanya tumbuhan, adanya plak yang tumbuh di dalam pembuluh darah Anda, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini saya, saya, saya tampilkan kadar kolesterol, jadi LDL normal itu adalah sekitar 130, ya bila ada DM itu harus di bawah 130 di bawah 100 ya karena kenapa DM harus lebih di bawah 100 karena untuk mencegah terjadinya e, kekentalan darah jadi ketika LDL naik gula darah naik darah akan mengental sehingga berisiko terjadi penyakit komplikasi komplikasi karena sumbatan bisa di jantung kemudian juga stroke jadi seperti itu nah hati-hati apabila sudah LDL atau kolesterol mencapai batas ini ya. 130 sampai 159, 100 sampai 159 jika DM dan yang paling berbahaya apabila kadar kolesterol LDL itu lebih dari 160. Biasanya sudah ada gejala. Kalau enggak nyeri kepala, mungkin gejala-gejala kesemutan di beberapa sisi tubuh ya, ya, di tangan jadi seperti itu ya. Nah itu tanda sebenarnya warning yang perlu kita cek berapa kadar kolesterol kita Kemudian kolesterol HDL yang baik itu harus di atas 60 Kenapa HDL harus jumlahnya banyak? Karena HDL ini akan mengikat kolesterol jahat dan membawa ke hati untuk dirombak Jadi seperti itu Sehingga tidak menempel ke sana kemari Di pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya plak Jadi seperti itu Nah itulah pentingnya meningkatkan kadar HDL dan harus normalnya itu di atas 60 jadi seperti itu Nah kalau kita cek di dalam kadar gul, kadar HDL yang menggunakan cek yang ditusuk di jari Nah itu hanya bisa mengukur kadar kolesterol LDL tidak bisa mengukur kadar kolesterol HDL dan trigliserida. Nah, ini hanya bisa dicek apabila kita ke rumah sakit, kemudian atau ke lab, bisa ke laboratorium laboratorium swasta untuk ngecek semua itu ya, HLDL, HDL, HDL, kolesterol total dan trigliserida. Jadi ini penting sekali dicek untuk mungkin, kita sudah usia 30-an, ya, atau 40-an, atau sudah ada gejala-gejala, apalagi sudah ada penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, DM, yang bisa untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit komplikasi seperti seruk jantung dan penyakit lainnya. Nah, itu. <tuh> gambaran terkait khasiat dengan konsumsi buah amla setiap hari entah bagaimanapun cara mengkonsumsinya entah dalam bentuk manisan entah dalam bentuk serbuk atau dijadikan jus atau dijadikan apapun nah ini membantu secara alami untuk mengatasi kolesterol jahat ya kemudian yang kedua itu manfaatnya adalah mengatasi sel kanker nah kenapa bisa terjadi kanker itu karena ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan yang bisa merusak pertumbuhan sel sehingga memicu terjadinya pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Nah, buah amla ini kaya akan vitamin C dan antioksidan. Memiliki kandungan antioksidan itu hampir dua kali dari acai beri Dan 70, 17 kali lipat dari buah delima. Jadi, kandungan antioksidan yang tinggi ini dipercaya mampu untuk mencegah pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Jadi, jangan ragu kalian bisa konsumsi buah amla ini untuk mengatasi sel kanker. Yang namanya mengatasi bukan berarti mengobati ketika sudah kanker, tapi mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh, apabila sudah kanker stadium eh, yang sudah berlanjut, yaitu harus penanganan dokter, ya. harus di kemo Jadi, seperti tadi, seperti nah, ini untuk mencegah bagi yang belum atau bagi yang punya riwayat keluarga kanker. Nah, ini perlu dikonsumsi, ya. jadi seperti itu. Kemudian, yang ketiga itu menjaga kesehatan jantung. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa buah amla ini. Mampu menurunkan kadar LDL. Nah, ini juga mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Buah amla mampu menjaga kesehatan jantung karena ada kandungan kalium. Ya, jadi kalium adalah sebuah mineral yang penting untuk... Uh, Elektrik jantung, jadi seperti itu ya. Kemudian beberapa zat antioksidan mampu mencegah terjadinya sumbatan plak. Nah ini juga antioksidan yang tinggi juga mencegah kerusakan sel sehingga juga mencegah terjadinya plak dalam pembuluh darah. Nah apalagi yang utamanya sekali untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga pembuluh darah jantung tanpa plak, tanpa sumbatan. Nah itu yang makanya. Dengan mengkonsumsi ini dia ya juga mampu ini menjaga kesehatan, kesehatan. Dan yang paling membuat yang membuat sangat-sangat membantu dari ini adalah karena dia punya sebuah eh, buah riset membuktikan bahwa buah amla itu mencegah terjadinya penggumpalan darah. Makanya bagi orang yang mengkonsumsi obat anti penggumpalan darah itu jangan berbarengan dengan konsumsi buah amla karena buah amla juga menge membantu mengencerkan darah gitu ya. Nah untuk pasien-pasien stroke itu bagus ya untuk yang uh, karena pasien stroke karena stroke karena sumbatan ya. itu konsumsi buah amla juga bagus untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah terjadinya sumbatan pembuluh darah karena gumpalan darah. Jadi seperti itu. <tuh> Oke, itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah amla mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh alami karena kandungan vitamin C, polipenol, alkaloid, serta plaponoid. Jadi berdasarkan pengobatan Ayurveda tradisional India, buah amla dipercaya mampu meningkatkan kadar sel darah putih sebagai benteng pertahanan tubuh terhadap infeksi. Nah, sel darah putih ini berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jumlah yang memadai sangat penting untuk melawan infeksi, tapi juga dalam bentuk berlebih tidak baik, jadi seperti itu. Jadi, jumlah yang memadai. Nah, buah amla ini mampu meningkatkan sel-sel darah putih yang fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh secara alami. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut manfaat yang kelima, anti diuretik alami dan menurunkan tekanan darah. Buah amla juga memiliki efek diuretik alami yang artinya ketika kalian konsumsi buah amla ya jangan terkejut nanti kalau misalnya sering buang air kecil, nah, sama seperti kita mengkonsumsi buah semangka, karena kandungan kadar air yang tinggi di dalam buah amla itu mampu mengeluarkan cairan berlebih di dalam tubuh, nah, nah biasanya karena cairan yang berlebih atau mineral yang berlebih dalam tubuh akan memicu terjadinya penaikan tekanan darah Nah, dengan mengkonsumsi buah amla, maka cairan atau elektrolit yang berlebih di dalam tubuh akan dikeluarkan dalam bentuk kencing oleh ginjal nah, sehingga menurunkan tekanan darah Anda. Sebenarnya ginjal yang punya fungsi untuk mengatur secara alami fungsi tersebut. Ya, nah dengan konsumsi buah amla ya jadi kita di dikeluarkan lebih kalau cairan yang ada dalam tubuh dan memang karena kandungan air di dalam buah amla juga tinggi hampir 90%. Sehingga juga memicu orang pengen buang air kecil ketika konsumsi buah amla. Nah, itu manfaat yang kelima selain diuretik Nah, itu juga menekan menurunkan tekanan darah dan biasanya kalau ke seseorang yang tekanan darahnya tinggi itu dia akan konsumsi obat kimia yang bersifat antidiuretik untuk menurunkan dengan cepat tekanan darah. Oke, okay, manfaat yang keenam itu mencegah kerusakan organ hati. Buah amla dipercaya mampu menjaga organ hati dari kerusakan karena kandungan senyawa anti radang dan antioksidan. Namun hal ini baru diuji coba dalam studi hewan uji. Nah, walaupun baru dalam studi hewan uji, karena kita tahu kandungan antioksidan, nah ini juga pasti membantu melindungi organ-organ penting, sel-sel saja bisa dilindungi karena adanya antioksidan untuk mencegah terjadinya kerusakan, apalagi organ jadi seperti itu. Nah, jadi e, bisa dipercaya bahwa buah amla juga mampu mencegah kerusakan organ hati. Manfaat yang ketujuh itu mencegah penuaan dini. Kandungan tinggi vitamin C dan antioksidan ini juga membuat buah amla mampu mencegah penuaan dini. Nah, kenapa sih terjadi penuaan dini? Itu karena kerusakan sel-sel kolagen di dalam kulit. Nah, buah amla ini dengan kandungan antioksidan yang tinggi mencegah kerusakan kolagen dalam kulit, sehingga kulit kita tetap kencang dan tampak seperti muda kembali sehingga bisa dikatakan bahwa buah amla mampu mencegah terjadinya penuaan dini. Oke, jadi itulah tujuh manfaat kesehatan buah amla. Nah, buah amla bisa dikonsumsi dalam bentuk serbuk yang sudah dijual dalam bentuk tablet di supermarket atau di apotek atau bisa juga dibuat dalam bentuk-bentuk sediaan makanan yang lain seperti jus, kemudian manisan atau bisa juga dalam bentuk selai. Nah, yang penting adalah tetap kandungan utamanya adalah buah amla yang memiliki banyak manfaat yang sudah saya jelaskan tadi ada tujuh manfaat khasiat dari buah amla. Oke, mungkin sekian dulu dari pembahasan video mengenai manfaat buah amla. Jangan lupa like, kemudian subscribe dan juga share video ini dan juga jangan lupa aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update video dari cara terunik channel, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel YouTube ini.